lagi bersama gua di channel kesayangan gua, Bam Motovlog. Motovlog 1. Oke, kali ini gua akan menuju BSC. Karena hari ini seperti biasa kerja lagi. Kalau enggak kerja enggak makan. Betul kan, Not? Iyalah. Enggak nguli. Oh, enggak nguli. Karena hari ini gua enggak sendirian ngomongnya, akan ditemani ada Nonot si Bontot. Ya. Enggak tahu. Ini lagi Nonot nih. Nonot si Bontot itu anak siapa ya? Siapa anak orang? Anak orang ya. Lo opening Not, bisa enggak? Opening gimana nih? Lo opening kayak gua tadi nih. Enggak apa ya, enggak ada teknik. Ada itu pronter, kagak ada pronter. Pronternya anjing ada. Nih pronter di bawah nih. Iya. Di bawah nih. Enggak ada. Ada. Dan kali ini gua berempat berlima sama gua ya. Berlima yang naik pronter. Iya. Ada mobil enggak? Ada sepeda Not ngalangin jalan Not, tabrak ya. Aja. Harusnya pakai helm tuh. Aduh, gua ketang sampah lagi. Cukup cerah ya Not ya hari ini Not. Agak mending sih tadi berangkat, tadi sempat gerimis. Udah gerimis ya. Tapi alhamdulillah sih Not, sekarang itu anak kecil jangan di situ Not, usir Not. Ya. Woi gitu, woi. Gitu. Lagi benerin sendal itu. Kasih sendal Not, ya Allah Not, kasihan itu. Belum gajian. Oh sama, sen lo matiin sen lo. Aten Not. Nah gitu. Kita reading bareng yuk, kapan yuk? Hah? Reading bareng ayo. Minggu lah. Ayo minggu, samuri, pagi-pagi. Ah, angkot, kencang banget tuh mobil. Hah? Bukan angkot kali. Oh, salah ya. Itu apa namanya? Hah? Apa nih? Itu namanya apaan? Burung biru. Burung biru. Ya, gua diliatin sama mama lagi, ketawa. Weh, Not, nih tabrak aja Not, kalau yang gini Not. Yang mana? Oh, yang itu ngelawan. Iya. Gak apa-apa, Not. Mati sekalian. Rame, Not, Apaan? Rame. Jalannya rame lah, masih jam kerja. Besok tuh. Apa? Besok gak banyak yang ke mall. Wah iya, besok minggu. Tanggal muda lagi loh. Besok Sabtu. Emang besok Sabtu ya? Jangan ngurang-ngurangin hari. Hari udah tidur. Astagfirullah, iya, Not. Udah tua, gue maaf, Not. Ya. Banyak pikiran itu mah, bukan dari gua. Nih ceritanya mau ke sono ini, mau gawe. Gawe apa mau main ini kita? Hah? Gua habisin waktu doang sih. Oh gitu. Kita ngerjain mancil ya? Iya. Mancil. Kerja budgetnya belum ada. Nah, iya, budget nggak turun-turun. Iya. Gimana mau turun? Mau reading mah, minggu. Ayo, libur. Ayo minggu yuk. Tapi pagi sumore ke Monas, Monasco. Rame. Jemput deh. Kalau riding itu pakai dua motor, masa gitu. Iya, satu aja. Biar enak. Gua kan motor enggak ada. Ada punya bokap lo. Dipake. Nah, emang minggu dipake. Pake lah. Pakai apaan? Tengok. Narik kan. Bukannya lo yang narik. Bukan. Emang bokap lu sekarang yang narik? Kan bokap gue juga emang dari pas gue narik, udah narik juga. Oh. Sama-sama narik. Kenapa lu pensiun? Sama-sama kojek. Kenapa lu pensiun? Kan gue pake akun abang gue. Oh gitu. Abang gue sekarang di Babelan. Udah merit ya? Iya, anak tiga. Nambah. Ini kemarin anaknya... Berapa? Tahu. Anak tiga, anak dua. Lah, lo mah ngurang-ngurangin aja, tadi udah tiga sekarang. Dua. Ah, kumaha. Yang satu 7 tahun, yang satu baru 1,5 tahun lah. Ini gue interview lo ya. Lo anak keberapa sih? Harusnya yang ketiga. Ketiga. Cuman satu almarhumah. Oh gitu. Terus yang pertama siapa?
abang gue, abang laki. Laki. Yang ke betul lo anak lo? Tiga. Ketiga. Yeah. Yang hidup. Yang hidup. Yang kedua cewek cowok. Cewek perempuan. Oh, buat gue aja deh. Ya udah marom mau. Oh iya ya. Kalau mau nggak apa-apa. Enggak. Entar gue sama bayangan mulu entarannya. Terus kenapa lo nggak nyari kerjaan yang netep? Kenapa? Kenapa lo nggak nyari kerjaan yang netep? Ya kerjaan tetep. Ah. Belum ada rezekinya. Oh gitu. Tapi lo lulusan apa sih? STM. Nah itu punya keahlian. Buka. Otomotif mesin apa? Otomotif. Otomotif. Lo punya keahlian kenapa nggak coba ngelamar? Kalau di pabrik-pabrik. Ada kan SOP nih, tinggi gitu. Badan nggak masuk. Oh gitu. Lo kalau tinggi badan. Oh iya iya tinggi badan ya. Nah. Umur lo berapa sih sekarang sih? Berapa? Oh ada 25. Bulan depan? Bulan depan 25. Masih muda not, nyari kerjaan dulu. Ya. Nyarilah. Iyalah. Nyari mah nyari. Sambil nyari aja. Di tapi nggak ada uang sih. Ya elah. Di sini mah sambilan aja loh. Eh ini kemana nih? Ke Melayu apa lurus? Lurus deh. Lurus. Lurus ya. Dua minggu kemarinan deh, gue sempat naro sih, sempat naro. Ke kiri. Ya, kemana ini? Jadi ngikut aja lah. Oh, ya udah. Sempat naro. Oh gitu. Cuman pas interview kudu ngasih duit. Udah gitu ya kurang-kurang yakin lah. Tuh apa namanya? Tuh kantor jelas apa enggaknya. Jadi enggak diterusin. Oh, gitu. Tapi lo pernah kerja di suatu tempat tuh pabrik apa-apaan gitu? Yang netep. Ah, yang netep gitu. Dulu-dulu netep pernah. Pernah. Di apa nih? Paling lama kerjanya berapa bulan lo? Apa berapa tahun? 3 bulan. 3 bulan paling lama itu. Ya orang kan dapat itu di toko roti kayak bakery ini lah. Oh, tapi enak gak sih kerja di situ? Ya enak nggak enak sih. Ya nah, namanya kerja mah masing-masing ada senang enggaknya sih. Iya sih benar. Tinggal ngebawanya aja. Iya. Pinter-pinter ngebawa, diambil mana. Kiri lu ada cewek tuh cantik. Udahin. Aduh, enggak pakai helm males. Tapi nyokap lu itu udah cerita atau gimana gitu nanya-nanya. No, kapan lo merit? Kalau nyokap gue sih, gimana ya? Terserah gue sih kalau nyokap gue. Kalau nyokap gue, nyuruhnya jangan cepet-cepet. Puasin dulu mainnya, puasin dulu ininya. Soalnya abang gue kan nikah muda juga. Umur 21 di merit. Oh gitu? Iya. Pasti muda banget itu dulu. Tapi orang tua lo atau ya orang tua lo lah gitu ya apa pernah nanya nggak gini atau ngomelin lo gitu kan lo nggak kerja nyari kerjaan atau gimana gitu ya di rumah nggak pernah nggak pernah diomelin itu nggak berarti lo anak kesayangan dong kan anak kesayangan emang di semuanya yang kalau gue ngerasa semuanya sih sama nggak dibeda-bedain nih nggak dibeda-bedain. Kalau gue sih domelin dulu. Ya asal jangan lama-lama. Iya maksudnya gitu. Jangan setahun dua tahun gitu. Nggak ngapa-ngapain kan nggak mungkin juga. Iya sih pasti. Gue ini juga udah sendiri. Apaan gue sendiri juga udah malu. Udah seken sih buat minta duit. Gitu. Lagi kemarin-marin aja kalau lagi pas belum ada kerjaan tuh. Ya udah seadanya. Kadang kan sampe nyokap sendiri nawarin nih ada mau beli rokok kah buat ini kak? Baik banget orang tua lo ya? Iya bang. Cerit
keren lu. Punya orang tua lo gitu tuh banggain not. Kapan lagi lu? Jujur, gue emang gak pernah gitu sama orang tua gue, emang gak pernah gitu not. Tapi ya kalau misalkan ya, dulu lu gak belok kan? Ntar satu lagi belok. Ya tadi situ bisa. Ya sama aja. Sempit situ. Mau beli apa nih? Makan kali. Mau beli apaan? Mau makan? Lagi interview nonot gua. Lagi interview nonot. Ngobrol mulu dari tadi. Ntar gantian ya. Apaan? Gantian apaan? Ntar ini Yasir gantian baliknya. Oh. Iya. Yeah. Karena ini sekarang nonot nih. Pertanyaan mau nyampe guys. Dan ini seperti biasa lokasi syuting apa not? Garis tangan, BC. BC ya, yang terbaru ya. Jadi ada mistis-mistisnya sekarang gitu. Kalau dulu mah nggak terlalu ada mistis. Karena sekarang hostnya ganti jadi Roy sama Robby. Kalau waktu itu kan Uya Kuya sama RB. Satu lagi siapa? Yang satu lagi Rudy. Ganti-ganti ya? Sih Rudy ya? Hah? Rudy. Siapa? Satu lagi Rudy ya? Rudy, cuman yang terakhir nggak keluar. Perempuan. Yang keluar, oh sini siapa? Siapa ya? Yang terakhir tuh. Yang terakhir itu lo. Yang perempuan, yang si Pina, bukan Pina mah yang di sini ya. Tahu gua nggak kenal juga. Nggak kenal gue sama, gue juga nggak kenalan kita. Ya udahlah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini karena kita mau gawe hari ini ya, not ya. Yo. Mencari sesuap nasi dan sesuap perluan, sesuap perluan salah dong. Oke, not closing not. Closing gimana nih? Closing gimana? Ya emang gue ini, kayak ini lu aja. Kayak di TV closingnya gimana? Aduh, nggak pernah nonton TV gue. Nggak pernah nonton. Closing kesini. Apa? Ke sini ngomongnya. Ngomong gimana? Ya closing aja. Ah, enggak. Suwe, kagak closing, gak mau. Gimana jadi artis? Kan lu pernah jadi artis, not? Enggak. Ya jadi pas jadi talent aja gue gak closing. Ya udah. Video gue sampai sini guys. Kata gue, Damato Vlog. See you next time.